Dan pemirsa, terkait kasus perdagangan manusia yang diungkap petugas, kita bergabung dengan Nadia Valeri di Mabes Polri. Ya, Nadia, bagaimana kelanjutan dari proses perdagangan manusia? Silakan informasinya. Ya, Gede Deta dan juga pemirsa, baru saja Bareskrim Polri melangsungkan rilis terkait pengungkapan sindikat perdagangan orang jaringan internasional, di mana saat ini polisi telah mengamankan sebanyak 7 orang tersangka untuk 4 kasus yang terjadi di negara Arab Saudi, Mesir, Turki, dan juga Singapura. Dari keempat korban ini, seluruhnya merupakan pekerja migran asal Indonesia yang dipekerjakan secara non-prosedural dan kemudian mendapatkan perilaku penganiayaan dari majikannya selama bekerja di sana. Dapat kami ceritakan sedikit untuk kasus-kasus tersebut, Gede dan juga Deta. Untuk kasus di Mesir dan juga Arab Saudi, korban mendapatkan penganiayaan, dan untuk korban di Arab Saudi mendapatkan penganiayaan hingga hampir lumpuh. Sementara untuk korban penganiayaan di Mesir, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan majikannya, akhirnya memutuskan untuk melompat dari jendela dan akhirnya meninggal dunia. Sementara untuk kasus perdagangan orang di Singapura, korban mendapatkan pelecehan seksual, di mana pada awalnya dijanjikan untuk bekerja sebagai pengasuh anak. Namun usai tiba di Singapura, justru korban diantarkan menuju ke tempat spa khusus pria dewasa dan mendapatkan pelecehan dari penampungnya di sana dan justru malah dituntut untuk membayar ganti rugi. Sementara untuk kasus terakhir, yakni untuk kasus perdagangan orang di Turki, korban merupakan anak di bawah umur yang pada saat direkrut masih berusia 15 tahun. Kemudian pada saat bekerja di Turki, korban terus-menerus dipaksa untuk bekerja tanpa istirahat, tidak pernah diupah dan juga hanya diberikan makan selama 1 kali sehari. Dan dari ketiga korban yang berhasil selamat, telah melaporkan ke KBRI di negara masing-masing dan saat ini telah dipulangkan ke Indonesia. Dan untuk 7 tersangka yang sudah ditangkap, saat ini juga didakwa dengan pasal berlapis, yakni tentang perlindungan pekerja migran asal Indonesia dan juga tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Untuk ancaman hukumannya sendiri yakni maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu selain didakwa dengan pasal berlapis, ketujuh tersangka ini juga dengan jelas melanggar peraturan kementerian yang telah melarang pengiriman TKI untuk kebutuhan perseorangan ke wilayah Timur Tengah. Tadi juga polisi bersama dengan lembaga dan kementerian terkait ingin mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada orang-orang yang menawarkan dapat menjadi agen untuk mengirimkan untuk bekerja sebagai TKI di wilayah Timur Tengah. Gede Deta. Baik. Terima kasih Nadia Valeri atas informasinya. Selamat bertugas kembali.